ketemu lagi masih di YouTube Aldi Channel. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti nada dering di WhatsApp, guys. Oh iya, di sini saya coba menggunakan HP Asus ya, guys. Tapi mungkin kalian bisa coba di HP Android lainnya ya, mungkin saja bisa. Oke, langsung saja kita coba dulu ya nada dering bawahnya seperti apa. Kita coba tes. Nah ini dia guys, nada dering bawahnya. Selanjutnya yuk kita coba ganti nada deringnya. Oke, langsung saja kita masuk ke WhatsApp. Selanjutnya pilih tanda titik tiga di kanan atas. Selanjutnya pilih setelan. Selanjutnya pilih bagian notifikasi. Pilih nada notifikasi. Nah, di sini ada beberapa pilihan nada, guys, yang bisa kalian ganti. Saya coba pilih yang ini ya, yang whistle. Selanjutnya pilih OK. Nah, sudah. Sekarang kita coba lagi ya, tes dengan nada ring yang baru. Kita coba tes. Nah ini dia guys, nada deringnya sudah berubah. Gimana, mudah kan? Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Selamat mencoba ya. Bye bye.